Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara kuras toren ya, atau kuras tandon air. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini tandon airnya sudah penuh dengan lumut ya, atau lukut ya. Nah, ini yang harus teman-teman sediakan yaitu kain pel ya. Bisa pakai kain pel jenis apa aja ya. Yang penting lembut dan jangan gunakan sikat ya. Nah, kemudian ini untuk proses perpipaannya juga ya, bisa teman-teman lihat agar mudah dikuras, sistem perpipaannya harus seperti ini ya. Pakai keran, kemudian pakai sambungan ya. Nah, untuk apa? Jadi nanti saya akan jelaskan ya untuk apa-apanya dan fungsinya. Nah, jadi sebelum dikuras, tentu saja kerannya ditutup terlebih dahulu agar air kotor gak turun ke bawah. Nah, kemudian untuk sambungannya diputar ya, sambungannya derat ya, pakai derat. Jadi tinggal putar saja. Nah, seperti ini. Jadi ini torennya bisa teman-teman bawa ke mana saja ya untuk dikuras. Nah, ini dibuang ke sini, kalau saya biasanya dibuang ke sini ya, ke pinggir. Jadi di posisi awal, di posisi pipa, kita bawa ke posisi pengurasan. Ini untuk yang pertama, air yang di dalam kita ambil dulu ya sedikit untuk nanti membersihkan kain pelnya. Jadi kita ambil saja, jadi gak perlu gak usah bawa air dari dalam rumah ya. Nah, ini untuk di akhir video saya akan jelaskan jenis toren apa saja yang dapat berlumut ya, dan kenapa toren atau tandon air bisa berlumut ya, dan apakah ada tandon air yang tidak berlumut ya, tidak mudah berlumut, bahkan sama sekali tidak akan berlumut. Nah, nanti di akhir video saya akan jelaskan. Nah, ini untuk otomatisnya kita buka saja ya dulu ya. Sudah penuh dengan lumut juga ya, bisa teman-teman lihat. Dan mohon maaf itu jari saya menghalangi kamera ya. Ya, mungkin sedikit mengganggu ya, karena ya beginilah ya, konten kreator pemula ya, alatnya masih pakai alat sederhana. Oke, langsung aja kita akan bersihkan pakai kain pel ya. Kenapa saya pakai kain pel yang ada tongkatnya gini ya, jadi bisa lebih mudah untuk membersihkan dasar dari tandon airnya. Apalagi jika teman-teman pakai tandon air yang lebih besar atau kapasitasnya lebih besar ya, jadi perlu kain pel yang bertongkat ya menurut saya. Jadi teman-teman gak harus masuk ke dalam tandonnya ya apabila tandon dengan kapasitas besar. Nah, ini karena saya pakai tandon dengan ukuran kecil ya, jadi ya segini saja. Dan untuk menghemat ruang juga, apalagi tips juga ya buat teman-teman yang akan memilih tandon air apabila teman-teman rumahnya kecil dan anggota keluarganya pun gak banyak, jadi disarankan pakai tandon air yang kecil saja ya. Apalagi kalau untuk pompa airnya pakai otomatis ya, jadi apa, gak harus pakai tandon yang besar, karena apabila tandon di air di tandonnya habis kan otomatis juga ya pompa mengisi. Nah, jadi untuk jenis tandon air kemungkinan besar akan berjamur atau berlumut seperti ini apabila selama tandon airnya terkena sinar matahari langsung ya. Bisa teman-teman lihat nih, lumutnya sudah terangkat ya, nanti tinggal sisa-sisanya. Nah, ini setelah lumutnya terangkat semua, kemudian kita kuras ya. Nah, seperti ini kita kuras, kita bersihkan sisa-sisa lumut yang ada di samping tandonnya. Seperti ini ya, kita siram-siram yang ada di sela-sela, yang ada di pinggir-pinggir yang masih nempel.
kita siram-siram seperti ini agar kotorannya turun ke bawah ya. Nah, ini saya pakai tandon dengan dua warna ya. Jadi maksudnya dua warna itu apa? Jadi ada dua lapis ya. Di bodinya ada dua lapis, yaitu lapisan luar yang warna oranye dan lapisan dalam yang warna putih. Nah, lapisan putih ini fungsinya untuk menghindari tandon dari lumut. Ya. Jadi apabila teman-teman mencari tandon, usahakan cari tandon air yang mempunyai dua lapis seperti ini ya, lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, ini fungsinya untuk menghindari tandon dari jamur ya, menahan sinar matahari ya. Tapi kok ini masih berjamur dan berlumut ya, kenapa ya? Nah, semua jenis tandon kemungkinan besar akan berlumut ya atau berjamur selama tandonnya disimpan di ruangan terbuka. Jadi bisa terkena sinar matahari langsung ya. Bedanya jarak waktunya saja ya yang membedakan tandon air berlumut ataupun tidak ya. Jadi yang punya dua lapisan seperti ini kemungkinan berlumutnya sangat lama ya. Jadi temponya sangat lama sampai berlumut seperti ini ya. Ini saya sudah berapa ya, untuk hampir 1 tahun ya sampai berlumut seperti ini ya, karena malas ya bersihin tandon itu, paling malas sebenarnya. Kalau nyuruh orang ya harus pakai upah ya, tapi dibersihin sendiri malas, akhirnya kayak gini ya. Sampai udah 1 tahun nunggu airnya berbau baru mau gak mau tandonnya dikuras ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, mau tandonnya mahal mau tandonnya murah, kemungkinan berlumut pasti ya kalau selama tandon airnya disimpan di ruangan terbuka. Nah, oke, lanjutkan lagi ke menguras tandonnya. Nah, sekarang tandonnya kita bawa ke area pembuangan ya, seperti ini. Jadi ini sebelumnya nggak ada pagar ya di sini ya, karena banyak kucing jadi harus dipagar seperti ini. Nah, kemudian kerannya dibuka. Nah, baru kemudian tandonnya kita miringkan saja. Nah, seperti ini ya. Dan bisa teman-teman lihat itu airnya keluar ya. Nah, tinggal kita tunggu aja sampai agak surut ya airnya di dalam. Kemudian untuk lumutnya kita angkat pakai lap nanti ya, sisanya yang nempel di bawah kita angkat pakai lap. Kemudian kita bantu untuk siram-siram agar lumutnya keluar. Dan kita bantu juga untuk tarik ya, untuk ambil lumutnya pakai gayung. Nah, ini tinggal sisanya ya, seperti ini ya, sisa dibuang dan sisa diambil pakai gayung. Nah, jadi kita tempel-tempel saja ke lapnya ya. Jadi pastikan untuk lapnya harus bersih ya, jadi dicuci terlebih dahulu, atau bisa teman-teman pakai lap cadangan ya, karena biasanya lap seperti ini dikasih cadangannya kalau beli ya, dapat 2. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk yang satunya lagi khusus untuk membersihkan tandon air ya, dan yang satunya lagi digunakan untuk ngepel lantai sehari-hari. Nah, seperti ini tinggal ditempel-tempel saja. Nah, ini lumutnya menempel ke kainnya ya. Dan untuk teman-teman diusahakan ya, untuk membersihkan tandon air tidak boleh menggunakan sikat ya, karena sikatnya kasar ya, jadi bisa merusak
lapisan dalam dari tandan lainnya ya. Jadi akhirnya kemungkinan berjamur akan lebih cepat ya, apabila permukaan apa lapisan dalam dari tandannya rusak. Nah ini untuk selanjutnya ya, kita bersihkan untuk sisa-sisanya lagi ya, karena masih ada lumut di dalam. Jadi harus benar-benar bersih ya pokoknya, karena ini untuk kebutuhan kita membersihkan badan ya. Jadi harus benar-benar bersih dari kuman, dari lumut, dan dari bau ya. Dan untuk teman-teman kalau pengen masih ragu ya, kalau pengen yakin apakah air di tempat teman-teman semua bersih ya, silakan teman-teman pakai pakai alat ya, pakai tes menggunakan pH ya, tes pH air ya ada ya, silakan teman-teman beli saja di toko online. Atau kalau saya sih sederhana saja sih sebenarnya, selama airnya tidak berasa dan tidak berbau berarti airnya bersih. Ini mantap ya, tandon airnya sudah bersih, tinggal kita pasang lagi untuk pipanya. Nah setelah bersih, benar-benar bersih dan kering, nah kita sambungkan lagi ke pipanya. Nah mudah ya apabila perpipaan tandonnya seperti ini, jadi pipanya bisa dibawa kemana-mana. Jadi tandonnya bisa dibawa kemana-mana ya, jadi tidak perlu potong pipa kemudian dilem lagi ya, gak usah. Jadi tinggal seperti ini saja ya, tinggal kita sambungkan saja pakai sambungan drat seperti ini ya teman-teman. Tinggal cari di toko bangunan sambungan drat saja ya. Dan ini untuk ukuran sambungan dratnya juga bermacam-macam ya, beragam untuk ukurannya, tinggal teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini harus benar-benar pas ya, agak susah memang pakai satu tangan ya, karena satu tangan lagi pegang HP. Nah sekali lagi saya sampaikan, untuk semua merek tandon, semahal apapun tandon air, apabila disimpan di area luar yang terkena sinar langsung matahari ya, kemungkinan besar akan berlumut ya. Cuman yang membedakan, ada yang cepat berlumut dan ada yang enggak ya, bedanya itu saja. Dan usahakan teman-teman cari tandon air ya, yang mempunyai dua lapis seperti ini, lapisan luar dan lapisan dalam ya. Untuk mereknya silakan teman-teman disesuaikan saja dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan dan dengan kemampuan ya. Nah mungkin itu saja video dari saya untuk menguras tandon air ya, membersihkan tandon air. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di sosial media teman-teman semua sebanyak-banyaknya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.